Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang berkaitan dengan etika publik. Pada materi etika publik, saya membagi menjadi tiga. Yang pertama, berkaitan dengan definisi etika publik. Yang kedua, kode-kode etik dari ASN. Yang ketiga, perilaku buruk PNS. Yang pertama yang berkaitan dengan definisi etika publik. Apa yang dimaksud dengan etika publik? Etika publik merupakan refleksi tentang standar, norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, suatu perilaku atau tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nah, kemudian berlanjut kepada kode etik ASN. Kode etik ASN di sini diantaranya adalah menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, kemudian melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan, dan yang paling penting adalah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, materi yang ketiga yang berkaitan dengan perilaku buruk PNS yang sering kita dapati, yaitu PNS yang terlibat dalam kasus korupsi. Yang kedua, diantaranya kasus PNS yang tidak memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Yang ketiga, kasus PNS yang tidak disiplin, sering terlambat, dan menunda-nunda pekerjaan. Yang terakhir, kasus PNS yang jutek dan tidak ramah dalam melayani. Nah, sebagai bentuk refleksi atau internalisasi dari materi ini, bahwa dapat kita katakan seseorang ASN yang memiliki etika publik tentunya perilaku, sikap, dan dalam melaksanakan pelayanan publik haruslah sesuai dengan kode etik atau aturan-aturan yang berlaku di dalam ASN. Adapun rencana aksi yang dapat kita implementasikan dalam materi etika publik yaitu mengubah mindset atau orientasi. Merubah mindset atau orientasi di sini kita bedakan menjadi tiga. Yaitu yang pertama, katakanlah kalau seandainya di awal kita memiliki mindset atau orientasi bahwa mahasiswa itu adalah suatu bawahan yang kita kuasai, maka mulai dari sekarang kita merubah mindset itu atau orientasi tersebut dari penguasa menjadi pelayan. Itu kita seorang dosen menjadi pelayan mahasiswa, di mana kita bekerja sebagai pengajar, tentunya memberikan perilaku-perilaku yang baik atau sikap-sikap yang baik seperti disiplin, kemudian menyampaikan materi dengan baik, dengan tutur kata yang baik, sehingga proses penyampaian materi menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh mahasiswa dan merasa nyaman. Kemudian perubahan mindset yang awalnya dari wewenang berubah menjadi suatu peranan, bahwa peranan seorang dosen tentunya dalam menjalankan proses tridharma harus memegang kode-kode etik dan menjaga perilaku 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 yang
sesuai dengan aturan-aturan aparatur sipil negara. Kemudian yang ketiga, mindset atau orientasi harus menganggap suatu jabatan itu adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga ketika ketiga ini sudah terdapat di dalam atau memiliki kesadaran bagi seorang ASN, harapannya akan membentuk etika dan perilaku yang baik sebagai seorang pegawai negeri sipil. Itulah pemaparan materi etika publik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.